Asosiasi Penulis dan Inspirator seluruh Indonesia. Untuk itu telah hadir ketuanya langsung, yang juga akan berbagi inspirasi dengan Anda semuanya, Bapak William Wiguna. Daya saing dan nasionalisme, ya, itu sebetulnya apa saja yang bisa kita perhatikan? Saya akan topik pertama hari ini ngomong soal gimana itu? Kalau Anda semua dikasih hadiah mobil, artinya Anda sudah sanggup untuk mendapatkannya juga. Anda mau pakai nggak kendaraan tersebut? Coba saya akan dengar Indonesia. Maka Anda tinggal lihat saja sendiri. Anda punya sebuah kendaraan yang di dalam diri Anda sudah tercatat seperti ini. Ya, Anda punya kemampuan sangat luar biasa. Oleh karena itu, kalau misalnya dengan data-data seperti ini, orang tidak memakai, atau terkadang bilang mau dijual kembali, nah, Anda sedang berada di sebuah cara masyarakat yang mungkin lebih banyak menggunakan otak. Harusnya kita bagaimana kalau Anda punya otak seperti ini? Oleh karena itu, saya sediakan sebuah buku ini bagi Anda yang buku ini kebetulan sudah dimiliki oleh Bapak Presiden kita Jokowi. Anda ingin dapat buku ini? Mau tahu hal ini semuanya? Sama, ketika saya baca artikel ini, sangat luar biasa. Oleh karena itu, tidak ada satu kata. Orang yang optimis itu harus mengerti mengapa dia harus belajar untuk rajin. Dan, Pak, maaf. Yes. Dan Ibu Indah baru saja menyadari bahwa nilainya memang 7.000 triliun. Selamat. Walaupun itu nilainya 7.000 triliun, jangan digadaikan. Anda ini yang harusnya Anda gunakan. Tidak ada kata lagi. Anda memang pasti pintar. Ya, kami percaya dari data terakhir Indonesia satu juara dalam berbagai olimpiade science. Tapi masalah rajin adalah keputusan. Ya. Sekali lagi ya. Bapak Bunga! Pak William sudah bicara tentang yang namanya optimisme. Iya. Orang Indonesia yang berikut, apa sih kualitas yang diperlukan? Yaitu kemampuan untuk bersaing. Kalau kita mau unggul, kalau sekedar hanya kualitas diri, optimis, tapi nggak punya kemampuan saing, itu nggak bisa. Betul? Kemampuan saing hanya bisa terjadi kalau kita punya kepercayaan diri yang tinggi atas kemampuan diri kita. So, seperti hari ini, coba Anda lihat. Saya gemuk. Saya nanya, Pak. Empat bahasa Mandarin jawab, Pak. Se. Bener gak? Tangan. 10 bahasa Mandarin jawab, Pak. Se. Bener gak? 40 bahasa Mandarin jawab, sus. Benar enggak? 44. Sus. Benar. Ular bahasa itu. Sus. Benar ya? Benar. Mati bahasa itu. Sus. Ini bahasa Mandarin ini. 44 ular mati. 44 ular mati. Se. Nah, sekarang sahabat kita berikutnya silakan kembali. Bapak Alim, silakan maju ke depan sebagai ketua internal aspirasi. Silakan, Pak. Ya. Ini yang lebih tinggi. Halo, selamat pagi Indonesia. Dan teman-teman semua, kami dua orang rekan saya sudah bicara. Sekarang saya ingin sharing sedikit mengenai nasionalisme. Nah, seperti kita ketahui, rekan-rekan mahasiswa di sini sekolah semua di negara Chinese. Nah, suatu waktu setelah lulus
Kita berharap kita akan sama-sama bisa membangun negara kita. Karena kalau bukan kita yang membangun negara kita, bukan kita yang memperkuat sendi-sendi ekonomi, siapa lagi yang akan membuat bangga negara Indonesia? Nah, itulah saya juga di sini ingin menceritakan sedikit sebuah salah satu orang yang siap ke depan. Satu dan, orang dan siapa siap yes. Cepat. Kalau kamu diberi kesempatan seperti Pak Talib bisa mewawancara 100 finalis Putri Indonesia, pertanyaan pertama kamu apa? Nama kamu siapa? Ini pemuda. Pertanyaan itu kepada Bapak bisa cerita sedikit soal aspirasi atau asosiasi penulis dan inspirator seluruh Indonesia. Ya, asosiasi penulis dan inspirator Indonesia adalah kumpulan dari 250 motivator Indonesia yang kami didirikan sejak tahun 2015 dengan Bapak Herman Kartajaya, Profesor Renal Kasali, Pak Roy Sengel, Pak Roy Gabanya, Pak Dewi Budoy Motif, Andri Wongso, Pemis Mualingi, James Green, dan masih banyak 250 motivator Indonesia. Dan kalau memang ada di antara saudara-saudara kita di sini yang ingin berbagi inspirasi dan menulis buku, bisa menghubungi siapa? Ya, william.mikuna@gmail.com william.mikuna@gmail.com Ya, atau bisa cari sekarang soal satu nama beres ya. Ya. Baiklah, hadirin sekalian, kita akan berikan untuk para pembicara dari Aspirasi. Terima kasih.